Selamat pagi. Mau ke Kitsuna lagi? Kenapa mau ke Kitsuna lagi? Iya, mau main-main itu. Main apa namanya coba? Bola, loncat-loncatan, bostotan, mau. Good morning. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini karena udah ada editor, jadi aku bakalan sering bikin vlog buat kalian. Buat kalian yang tinggal di Bandung, ngerasa gak sih Bandung tuh lagi dingin banget, kayak literally 18-16 derajat setiap malam, itu dingin banget. Tapi aku tetap pakai AC sih, karena ngap kalau misalnya gak pakai AC. Cuman AC ku derajatnya di 24 derajat, 25 derajat gitu, jadi gak terlalu dingin. Ini dingin banget guys. Jadi karena halaman belakang aku tuh bolong. Jadi di situ tuh benar-benar bolong aja gitu, tapi ada tutupnya sih. Jadi udara tuh kerasa dingin banget sampai kayak jemuran aku nih kayak membeku semua gitu. Iya enggak sih? Terus sampai dapurku aja ini pada dingin semua peralatannya. Tuh, pada kayak piring-piring gini tuh. Mantepnya dingin banget ya. Sekarang kita mau bikin telur dadar ala Ucin. Ala, buat kalian yang lagi bikin terus nih, kan Ucin. Oh, Ucin juga membantu kita, bukan? Dan tadi tuh ada tragedi guys. Aku tuh kan demen banget ya, ngagetin dia, gitu kan? Senang banget. Nah, terus tadi aku nggak lihat dia lagi megang teh panas gini. Terus aku kagetin kan? Ayam. Gimana? Tanya gimana? Gitu terus ini ya jatuh. Terus kenapa tangan kamu? Gak apa-apa tapi kan? Oh udah. Oke, sekarang kita bakalan bikin telur. Telur dadar ala Ucin. Sebenernya telur biasa sih. Tuh, si Arin tiba-tiba pengen. Oh jadi basically si Mas Arin tuh minta makannya ke kamu ya, bukan iya, aku sama ngajar. Jadi kita juga telur ayam, jangan telur yang lain. Hey, telur sapi kan nggak boleh telur. Gimana sih telur bebek, telur bebek terasi. Iya, jadi cuma telur ayam aja ya yang dipakai ya. Bu. Teh, rencana saya mau ambil paket satu, tapi untuk hijab stylenya dipakaikan oleh Mua atau seperti apa ya? Oleh tim juga. Tim asisten saya, tim Ayu NRM. Jangan lupa Instagramnya Ayu Normana. Di sini guys. Okay. Terus yang dibutuhkan apa saja? Garam halus. Ois, berapa sendok makan? Sekiranya. Oke. Bumbu rahasia. Ini apa? Bumbu rahasia. Lebay anjir. Ini namanya totole guys. Totole ganti Royco gitu-gitu. Enggak, jadi dia jamur gitu. Jadi lu tuh enggak bodoh-bodoh amat, Beb. Kalau misalnya enggak micin enggak bikin bodoh, sayang. Sebenarnya enggak tau, enggak bahaya kok micin tuh sebenarnya. Itu kan istilahnya gimana sih? Santai. Kalau ini dikocok-kocok ya. Kalau mau telur dadar enak itu, kocokin jangan bentar doang, kayak enggak ada. Oh, iya, sama ya. Sesuai riset kalau ngocoknya bentar itu telurnya enggak terlalu enak. Iya. Tapi kalau ngocoknya lama telurnya enak. Siap. Iya, bisa kalian lihat gorengnya seperti itu. Tada, cucian numpuk. Dan nyalain kompor ya. Kalau kompor enggak nyalain jangan bisa masak. Sebenarnya ada mentega enggak sih kita? Hmm? Ada mentega. Ada tuh di situ. Enak pakai mentega sih. Enggak punya ringnya ya. Oh, diputar-putar gitu ya. Chef banget. Chef banget. Masukin telurnya. Kuning banget ya. Karena kalau mau orak-arik pun enaknya dikocok sih, kalau menurut aku jadi kayak make di gitu loh. Ini enggak orak-arik. Enggak, iya, maksudku kalau mau diorak-arik pun enaknya dikocok dulu. Makanya kalau kayak di luar negeri tuh dia jual kuning telurnya aja tapi dibentukkan kayak susu gitu, susu ada ya. Ini sih aku mau tutorial apa sih? Tutorial masak. Iya.
Ish, emang bisa lu? Coba. Enggak, hancur ntar. Takut hancur. Jadi apa kalau pakai mentega? Kalau pakai mentega tuh lebih lama gitu loh. Sama aja sih, cuman harum aja kalau pakai mentega kan lebih enak. Masih panas, kecap, sambal. Terbaik. Ini tuh berat banget deh, guys. I should. Dan ini enggak enak dan gorilla potnya. Ini aku masih pakai kameranya Mas Arin, soalnya aku nggak punya kamera. Sedih. Kalau yang main harus kamera boleh. Jadi sekarang aku bakalan balik lagi jadi banci kamera. Jangan bosen ya. Jangan bosen buat nontonin aku, jangan bosen buat nontonin anak-anak dan keluarga-keluarga aku karena bakalan selalu ada di daily. Oke. Dan jadilah apa ini namanya? Telur dadar. Telur dadar ala Ucin. Kalau misalkan kalian pengen kita bikin video-video masak, iya, diselingin di daily vlog, kalian komen aja di bawah pengennya kita masak apa. Karena sebenarnya di rumahku udah peralatan tuh udah kayak lengkap gitu. Karena mager aja jadi males masaknya. Udah jadi kayak gini. Enaknya pengen bumbu cabai tadi tuh. Ih, kenapa enggak pakai? Kamu enggak buat Arin. Iya, Mas Arin kan suka. Ya jatuh. Ya udah pokoknya kayak gitu. Jadi ini buat satu orang atau buat dua orang? Buat terserah. Oh gitu. Mau bagi dua ya berarti ya. Oke, okay, sarapan, sarapan sama satu. Itu udah sarapan. Oh, udah sarapan. Aku suruh bikin beli sarapan ya, jadi tidak merepotkan kita. Ini buat chef, buat ayah aja kan? Buat ayah aja. Jadi Tito sudah sarapan, nggak usah susu rapat, takutnya ntar kita nggak punya makanan di sini kan? Karena tau sendiri ya, aku kan nggak usah. Aku kan pinter banget, istri yang pinter. Terus kasih kecap. Kecap bangun ya? Iya. Eh, pelan-pelan, takut terlalu banyak. Tapi telurnya kebanyakan nih, Fat. Ya udah nanti kalau nggak habis kasih aku. Si anak-anak. Mohon maaf ini, lama banget telurnya. Udah cukup segitu. Oke, sayang. Nggak boleh gitu. Ayo minta maaf sama Asya. Asya maaf aku ya. Ih jelek. Udah jangan nangis. Asya maaf aku ya. Sini Asyanya, sini. Sini. Ini Asyanya. Ini Asyanya. Ayo pelukan, maafan. Ayo pelukan, maafan. Pelukan dulu, saudara. Pelukan dulu. Nih, dengar. Naya adiknya Asya, Kavi adiknya Asya. Semuanya. Kavi adiknya. Juga adiknya Naya. Kita kan bersaudara. Berpeluk. Yuk, pelukan dulu. Tapi mau main kid zona enggak? Mau main kid zona enggak? Sama Asya bareng. Iya, pelukan dulu. Tarik. Aku mau sama ibu aja. Oke. Tapi minta maaf sama Kak Asya. Kak Asya maaf aku ya. Gimana? Maaf, ye pelukan. Dasar. Baru dong. Naya mau mobil. Mobil lama kita lihat nih, sekarang lagi di chat. Kamu sama Naya. Mobil yang lama. Mobil yang lama lagi di chat. Yuk. Mobil yang lama. Oh, depannya belakang. Di depan aja Maya. Ah. Bagus aja, injek aja Naya, injek aja mobilnya. Oh? Injek aja mobilnya ya. Jangan. Ayah sarkas.
Mau sama kakak Teli. Mau cemong begitu sih, Nak. Suka enggak, Naya? Mobil baru? Suka. Ini kok ada bulannya? Mana bulan? Itu. Matahari kalau siang-siang mah. Iya. Bukan, Bu? Dan. Selamat pagi, teman-teman. Jadi kita baru nge-vlog lagi, vlognya Fatih. Aku sekarang mau ke rumah orang tua karena ngecek mobil satu lagi, karena mobilnya R3 yang sering kalian lihat, yang sering kita pakai dulu, lagi di gua chat untuk jadi operasionalnya Fatih. Ayo namanya yang bagus yang lagi di chat. Mobil yang lagi di chat. Iya. Oke. Okay. Tapinya belum jadi. Iya, belum jadi, benar. Eh, sayang gak ya gak sih? Sayang. Si gimana sayangnya? Terus Naya mau main kidzona. Main kidzona? Iya. Di mana? Di Pascal? Di mall. Di mall, oke. Okay. Ya, ini adalah penampakan studio yang berantakan. Tidak jelas arah dan tujuannya. Karena belum ada meja, karena meja aku pinjam yang punya Mas Arin. Dan sekarang, kalau kamu pernah perkenalkan di vlog kamu, oh, iya. Ini editor kita. Ini adalah editor kita, yang pertama adalah Hai Rasa. Hai Tito. Halo. Semoga kita bisa ini ya, apa namanya, berjalan dengan bersama-sama. Amin. Jadi inilah kantornya. Dan itulah adalah kantor aku yang masih belum jelas rupanya. Nah, ini adalah... Ini siapa? Gak mau. Dan ini adalah dua dayang-dayangku. Oh, aku yang itu dong, yang kayak TikTok. You can come. Menurut lagi. Jadi ini kita lagi loading buat wedding besok. Silahkan lancar ya, guys. Gini dong. Tapi mereka berdua mau pulang juga. Masa aku nih, aku udah habis deh. Kita cuman berbeda 2 kilo aja tuh kayak pikiran gitu. Buat yang nunggu Kapada. Oh iya, buat yang nunggu Kapada, ini beberapa stoknya yang baru datang. Masih ada lagi, jadi penampakannya kayak gini. Jadi ini kemeja yang bisa dipakai. Tunggu launchingnya ya. Small dan lain-lain. Dan ini punya aja. Dan ini punya. Ini siapa sih? Aja. Nah, itu punya ini buat yang nanyain Kalaset, insya Allah bakal restock juga. Restock, terus diskon juga. Diskon juga. Ini bobo ya. Ini lagi ngapain sih, Dek? Dek. Dek. Jadi kerjaan mereka kalau lagi di tengah gini nontonin vlog-vlog yang dulu. Aku sedih juga karena jarang upload lagi. Dan sekarang kita udah punya editor, teman-teman. Jadi Fatih lagi ngajarin mereka. Lagi ngajarin mereka di situ tentang beauty make up-nya. Karena udah gak kepegang sama kita berdua. Kita berdua harus ngerjain yang lainnya. Jadi memang harus dibagi-bagi. Kadang-kadang memang kita tidak percaya sama orang lain, tapi kita harus percaya. Itu doang permasalahannya. Kadang kita sudah karena kebiasaan kerja sendiri, kadang-kadang melepas hal yang lain ke seseorang itu harus ada kayak pengorbanan kepercayaan. Jadi kita harus percaya sama mereka, biarkan mereka bekerja. Jadi kayak gitu. Biar enggak pusing, biar ada contohnya. Mana yang punya aku ya? Sini ya, di dokumennya. Bawa tanya deh. Nenek. Dan segitu aja vlog hari pertama. Semoga kita bisa balik lagi dengan normal.
Yeah. Apanya sih kalian dukung kita terus buat bikin video, kayak like, comment, subscribe itu adalah hal yang penting buat kita karena harus ada interaksi dua arah antar kita sama kalian gitu. Jadi kita juga pengen tahu respon kalian tentang video ini tuh kayak gimana. Terus kritik dan sarannya juga membangun, asal jangan yang nyinyir gak jelas gitu. Jadi buat kalian please like, comment, subscribe. Comment sih, aku lebih seneng kayak kalian comment dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan daily vlog kita. Jadi daily vlog aku 2 kali, beauty 2 kali. Jadi kenyang banget, kalian udah gak usah nonton TV, nontonin channel aku aja. Iya deh ya, kayak gitu deh. Iya gak? Iya. Tapi kalian juga bisa kasih kita saran untuk kayak daily vlog tuh kalian lebih senangnya tuh kita ngapain. Atau kalian misalkan lagi pengen pergi kemana tuh, ke daerah Bandung, tapi kalian belum sempat dan kalian minta kita duluan yang nyobain. Sekalian kita kasih reviewnya, tuh kalian langsung komen aja di bawah. Karena kita gak akan segen-segen nyobain hal yang pengen kalian cobain gitu, oke? Okay? So, segitu aja video dari kita hari ini. Semoga kalian melepas kangen sama anak-anak dan kegabutan kita hari ini gak kemana-mana. Jadi, so see you guys on another vlog. Dadah!